Hari ini prepare terakhir, kurang sekitar 4 jam lagi kita akan mengikuti Surabaya Pagansa. Kebetulan kita ikut yang parade lampion untuk malam. Kita bukan parade di pawai bunga, tetapi parade untuk lampion. Nah, pesona Adibuana ini menggambarkan khasanah kekayaan flora dan fauna yang ada di Universitas PGRI Adibuana. Kebetulan ikon yang kami ambil itu rusa timur. Nah, dua rusa timur ini yang akan kami jadikan ikon untuk ulang tahun Kota Surabaya saat ini. Prepare sudah dari 5 hari. Jadi persiapan untuk lampion itu persiapan perakitan, perkayuan, terus kemudian bunga, serta juga ada kelistrikan. Itu yang membedakan kita dengan pawai bunga. Oleh karenanya, seluruh sivitas akademika terima kasih dukungannya kepada kami yang hari ini mewakili universitas untuk bisa menyemarakkan acara Surabaya yang ulang tahun pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu. Semangat pagi!
goyang ya piye iki. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Adiwana Surabaya yang telah mempercayakan desain saya untuk menjadi bagian dari Surabaya Vaganza, terutama adalah Like Parade. Dan tentunya tidak bekerja sendiri, saya harus fitting dengan orang-orang ahli seperti rekan-rekan kami dari seni rupa, terus kemudian dan teman-teman KRT yang melakukan pemotongan kayu, dan teman-teman dari kelistrikan, sehingga mau tidak mau hasil karya ini merupakan karya bersama. Terima kasih sekali lagi, saya Yedna Utomo. Semoga tahun depan kita bisa mengikuti dan dapat dipercaya lagi untuk mengikuti event terbesar di Surabaya kali ini.